memang menyeramkan. Allah subhanallah, 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 subhanallah. Mungkin ya. Ya, ya, udah. Bahaya, bahaya, jangan dilanjut. Kita jangan subhanallah. Berdadak. Lanjut, lanjut. Kita lanjut pulang. Yuk, Angus, pulang-pulang. Mitos batu besar di sini. Satu, mitosnya batu besar dan pohon besar. Batunya tidak ada, ya, betul? Menghilang itu. Pohonnya ada. Pohonnya itu kalau berempat begini. Dipeluk tuh nggak ketemu saking gede. Sonang, karena wong tang itu apa? Ya, ya sama. Cuma kepercayaannya kan pak. Mohon. Sauna lah rasa tahun sekali sok. Ya sauna. Aku kurman ya. Sok kayak nona mohon abah. Apa pungkur mah sok buka setahun sekali di mana tangsung. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hari Jumat jam 2 kita menelusuri challenge ya, tantangan di satu tempat namanya Leweng Tangtu. Ini permulaan jalan. Mitosnya dari tukang warung, dari warga Cipancar, Citengah, bahwasanya hari Jumat, hari Selasa nggak boleh datang ke tempat ini. Sangat angker ya. Jadi kalau datang ke sini, mereka bilang, mereka ya, orang-orang tertentu, tanda kutip, pada lagi rapat penghuni katanya. Allah alam bisawab, kita nanti selusur. Itulah pangga yang penting kita niat baik ya. Tafakur alam, tadabur alam. Di situ alam selain manusia dihuni sepertinya. Allah alam, nanti kita sana. Motornya harus gini, harus trail ya. Kalau nggak diginiin nggak bisa. Masih jauh, Kang? Masih jauh, Pak. Ke hutan Tangsi. Mitosnya apa? Mitosnya itu banyak yang jelas. Aneh-aneh ya? Yang aneh-aneh. Larangannya katanya hari ini, hari. Ya hari ini larangannya. Hari Jumat dan hari Sabtu. Ya. Penting kita selamat ya. Amin. Oke, yuk. Muli. Kiat kena sepeda, masya Allah. Di sawah mana mun? Tangtu, Cikompet. Oh, kami sawah Tangtu tebih. Oh, pas seberang-seberang, pintunya saudara angker mun. Saudara. Kepukul mana? Sok kaya nona mun apa? Kepukul mah. Oh, buka setahun sekali deh. Kami datang tuh kayak itu sok. Alhamdulillah ya. Ayo nak mah kapung kurma setahun sekali teh sok. Kami udah tanda kutip ngawedalkeun itu. Ya. Innalillahi. Hawatos atuh. Tapi ini mah henteu nya Bu, nya Pak. Alhamdulillah. Masyaallah. Mudah-mudahan selamat sadar, Pak. Abah ti Leuweung Tangtu. Ah. Wis teu marasa lah mana wi. Sok sonang karena Leuweung Tangtu teh Abah. Ya. Cuma kepercayaannya kan pak. Mohon. Sauna lah rasa tahun sekali sok. Ya ketip ayun mah. Oh mohon mohon. Alhamdulillah ya. Ayo nak mah. Datu ayah nu ngiprit apa intinya. Kek pamilarang nanti lah. Terus cuma sarang Salasa. Maksudnya pami pantrangan kumaha sumpingnya dia. Aduh kak etam kebiasaan. Oh diyakini mohonnya. Gelakin abis salamatnya banyak. Hatunuh nabah. Abah tiji jolang. Mohon. Namina samun. Maman. Pak Maman nuhun ya, Bah. Di atas gunung Gunung Sadaputra, Anggus ya. Gunung Sadaputra. Kalau yang itu gunung apa, Anggus? Tutun itu.
Gunung Anjung. Puncak Anjung ya. Oh, gunung, seul gunung itu. Masya Allah, Sada Putra, Puncak Anjung, gunung kiri kanan ya. Lanjut, kita ke lokasi yang dimitoskan, yang dikeramatkan. Ya, kalau kemarin kolang-kaling caruluknya masih muda, sekarang nemu yang tua. Kolang-kaling dalam gelas, kalau dulu ya. Kalau dikeling harus dibalas. Sekarang banyak WA, nggak usah surat-suratan. Yuk, masih jauh rupanya Leuweung Tangtunya. Hampir setengah jam lagi jalan kaki ya. Di gunung sana, Gunung Anjung. Gunung Anjung, backlight ya. Gunung Anjung, sana Gunung Anjung. Teman-teman udah duluan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Ahwatun dalam rangka acara jalan-jalan menuju ke hutan Tangtu. Ini sebagai sepuh dari Cijolang. Kampung sini yang bernama di Kampung Cijolang, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang. Kita akan menyelusuri katanya teman-teman ya, kata mitos-mitosnya di sini angker banget. Apa mitos-mitosnya Pak yang sering kedengaran gitu? Ya, kata orang sini mah banyak orang meninggal mendadak. Gitu. Oh, ya di sini tempatnya itu ada pohon tumbang rimbun. Oh, di sebelah sini yang banyak meninggal itu ya? Hutan ini. Itu yang meninggalnya apa, sakit dulu apa pulang dari sini, Pak? Enggak, sakit dulu. Mendadak. Di sini gitu. Langsung. Ya. Itu ya, buat tamu mandi itu. Mandi di mana? Di rumahnya. Oh, baru nyampe. Tolong. Maaf ya nih Pak, kalau datang ke sini panterangannya hari apa dan aja panterangannya hari apa Pak? Larangannya. Ya, itu hari Selasa. Ya sekarang Jumat. Oh. Mungkin Sobat Ahwatun, kita ini hari panterangannya apa hutan? Namanya hutan Tangtu ya Pak. Ya, tapi Sobat Sobat Ahwatun selamat nih. Ya. Kita mohon doanya supaya selamat. Amin. Sampai tujuan. Amin. Bukan kita sombong ya. Ini cuman udah darurat, kita udah datang sini. Cuman ini hari panterangannya hari Jumat. Kita akan lanjut. Come on. Ayo Atai. Yo. Ayo semangat. Halo. Yo. Kita masuk wilayah hutan Tangtu. Sebelah belakang kita sawah, barusan ini habis sawahnya, masuk seperti halnya itu jalan setapak ya, hutan mulai naik gunung lumayan agak naik. Allahu Akbar. Iya, ternyata masih ada sawah pinggirnya ya, berarti airnya bagus kalau ada sawah gini. Aduh Allah. Belakangnya Puncak Anjung namanya, Leuweung Anjung. Ya, hati-hati. Tuh, jalannya susah. Allah. Allahu Akbar. Oh, dilepas sinyalnya sih saya. Ya ini teman-teman,
kita masuk hutan. Ya, tadi kita ngerekam mungkin belum nun sewu, belum pamit ya. Enggak bisa ngerekam, hitam. Tapi sekarang bisa, alhamdulillah. Sudah izin nun sewu ya. Sampurasun. Sampurasun. Semak lumayan. Semaknya lumayan, Kang Ajo. Hutan asli ya. Hutan asli. Jam 2 hampir asar. Nanti kita sholat di sana. Di hutan aja. Apa, udah gelap ini. Mungkin ya, mungkin katanya di sini ada warga untuk kisahnya banyak katanya. Kalau datang orang di sini pantrangannya nih. Pantrangannya datang ke sini hari Jumat dan hari Selasa katanya. Insya Allah kru Ahwatun ini selamat Jumatan datangnya sudah terlanjur. Satu mungkin rapiat. Kita minta doanya dari semuanya untuk minta keselamatan untuk kita menjelajahi yang dinamakan hutan tapakur alam hutan tangtu ya tangtu serem ya. Ya mungkin nih kayaknya pantas ya kasepuan sina pamit Kang Ajo siga amit kasepuan tiasain. Ini baru memasuki ke wilayahnya hutannya. Masuk hutan nih. Gelapnya tuh karena pohonnya rindang. Eh, serem. Ah, ini baru challenge. Baru tantangan. Ini jahe kan aja jahe teh. Naon? Jagoan. Mirip jahe lo, Bang. Kayak di lo, Bang. Udah lebat lumayan. Kamsa. Nawi terang angkus. Atas. Enggak tahu, Pak. Ada yang tahu? Enggak tahu. Tapi udah lama udah ada di lowong ya. Lainnya kasihannya bentar lagi kita menuju batu-batuan besar. Di tengah hutan ya, Kang ya. Nona. Ada apa? Oh, ini tangkalan gede-gede teuing. Hati-hati ya berdua paroek ieu. Hayu ngasuh saha? Oh iya. Kanan ya. Bisa dialami buat kerajinan itu manfaatnya ini buat kayak apa kerajinan-kerajinan banyak ini macam-macamnya ini dinamakan rotan yang kalau yang punya siapa ini si bapak yang kau ini siapa Anggus serang yuk dikit lagi ya insya Allah. Oh, ya bagus ya banyak koi. Banyak tuh gini awalnya. Rotan. Oh. Nanti bercabang panjang-panjang itu ininya tuh. Nah, ini mah bukan jalan sungguhnya. Hawangan saat. Oh. Hawangan saat cuman dipakai lewat. Jalan air. Guru Sagan lagi. Aduh, Ahwatun memang subhanallah ya. Guru Sagan kalau enggak. Tuh binatang hutan ngajo naon teh manuk walik limbukan
Udah. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya juga sampai wih, Masya Allah. Wih, tangkal. Ya, apa ya? Mungkin teman ini ya. Wah, luhur bisa. Buat kemungkinan apa ya? Tewel, madu. Kayak madu odeng kayaknya. Madu ya? Odeng. Iya, mungkin ini. Pakai awi di leweng ini. Buat pengambilan madu odeng. Madu. Di atas mungkin ini sampai ininya masuk. Ustaz ini. Udah. Kayak Kang Ajar rasanya sabuki poek kan itu. Asa semakin gelap ya. Makin sini semakin gelap. Awatunya ini mungkin waktunya udah sore ya. Udah jam 3. Apalagi ini di hutan ya, hutan lebat. Hutannya lebat. Gelap, lebat, rindang. Asli ini enggak katanya. Ayo, dikit lagi. Enggak katanya ya. Aduh, liang berarti. Ini teh leuweung tangtu. Tembusna teh ka leuweung leuwiliang, Calengka. Oh, Curug Kinulang. Nyambung atuh. Nya leuweung Gunung Bedil sama ya. Ya Pak ya, Gunung Bedil juga nyambung ya. Mantap, Bro. Jana orang. Berarti gunung yang hiji-hiji kene gunung eta gitu. Ke mana? Mungkin nyambungnya ini tembusnya ke paling jauhnya ke Lewiliang, Calengka. Di Calengka yang ada di Curug apa Curug Cinulang itu ya. Mungkin ini baru belum seberapanya ini mungkin udah perempatnya ya. Belum ini juga baru. Oh, kalau kita harus dari pagi perjalanannya. Insyaallah kalau dari pagi bisa kita nyampe ke Lewiliang. Harusnya dari pagi ya. Iya. Satu jam belum apa-apa. Ini baru permulaan, ya. Baru masuk gerbang. Kita ke lokasi yang di target ya. Yang dituju. Dulu katanya kata Kang Kus ya di sini ada batu besar. Batu besar. Mungkin dulu Kang Kus itu batu penampakan. Penampakannya apa? Waktu kita ini mau dilihat ini ke lokasinya, gak ada. Tapi batunya belum ketemu. Mungkin ya. Mungkin kita survei ya. Lagi supaya jelas. Kita buktikannya biar ya. Ada enggaknya. Ya. Atai, kenapa masih itu aja? Situ aja nggak apa-apa. Tunggu sana di sana. Atai situ. Kaliwan situ aja. Bahaya. Ini kata yang dulu melihat. Ini ada buktinya. Pokoknya gede banget. Kita orangnya langsung mau bertanya ya. Saya mau nanya sedikit, mau nanya Kang Kus ya. Dulu Kang Kus kan ya namanya kan belum tua, masih muda. Dulu melihatnya dari sini kan? Iya, melihat dari sini. Kalau pohon ini sama 5 orang sampai di gini belum ketangkep. Oh, saking gedenya pohon ini ya. Bentar. Oh, berapa meter? Ada 50-an lebih lah. 50 meter ya. Pohon apa namanya, Kang Kus? Ini pohon manggit, Pak, ini. Oh, manggit. Yang suka hilang tuh di sini ya? Ya, katanya. Masya Allah. Mungkin penting kita selamat ya. Mungkin temennya, Sobat Akhwatun Media, mungkin Kang Aja juga rada merinding ini. Baru dingin. Perkenalan kesini. Dulu kata Kang Kus ini ada batu besar. Cuman di sini kita disurvei, menyatakan batunya gak ada. Mungkin itu pas kesini kebetulan aja menampakkan itu batunya. Alu alam ini batu apanya, apa batu apanya itu aja juga belum ke detail. Apa batu beneran apa batu enggak kan? Nah, mungkin itu enggak mungkin. Karena apa? Kalau batu beneran gitu enggak bisa menghilang begitu aja. Kenapa? Ini ada buktinya pohonnya. Nah, ada tanda-tandanya ada. Di dekat pohon besar kan iya, itu. Iya. Pohonnya ada, batunya enggak ada, gede. Bukan mitos ya, bukan mitos. Fakta ya. Fakta ya. Ini orangnya masih ada. Karena dulu kalau di sini ya, kalau di sini katanya buat berteduh kalau hujan, apalagi kalau mau manjat ditangkap juga 5 orang gak nyampe itu kayunya.
saking apa pokoknya, saking besar. Ini saking gedenya ya. Ini pohon manglid, teman-teman, manglid ya, di tengah hutan tangtu ditangkap Kalimantan tuh bisa itu. Bahasa Indonesianya apa? dipeluk 5 orang tuh enggak bisa gitu. Ah, di lingkaran 5 orang itu enggak cukup saking gedenya ya. Tapi kalau di kamera kan kelihatan kecil gitu. Ini paling orang bertiga juga bisa masuk ini. 3 orang sepertinya bisa, Angkus. Coba. Mau coba. Kayaknya 4 orang ya, coba. Coba bismillah. Punten nun sewu ya. Nun sewu. Bisa ya? Berempat, kalau 3 enggak bisa. Berempat berarti gede. Aduh, ya Allah. Memang menyeramkan. Subhanallah. Mungkin ya. Ya, udah. Bahaya, jangan dilanjut. Yuk, Angkus. Minum dulu. Bahaya. Kita ambil relax yang tenang. Nun sewu ya, yang ada agak iblis ini. Kita semua udah merinding nih. Ya. Udah. Mungkin ini ya, mitos-mitosnya agak, bukan agak. Jago ya. Angker banget. Penting kita selamat ya. Niatnya juga kita mah tapakur alam, tadabur alam. Kalaupun ada yang gaib ya kita silaturahim, nggak apa-apa ya. Bismillah. Yo. Terima kasih ya. Yo. Teman-teman, akhwatun. Yo. Lanjut. Mangga. Nanti di sana. Penelusurannya nggak dilanjut. Satu, masih siang tapi gelap. Kedua, ada faktor X tidak memungkinkan kru kita, berbahaya kalau dilanjutkan. Tanda kutip penghuninya di sini galak, tidak suka didatangin. Jadi kita nggak apa-apa, lain waktu mungkin ya. Lain ya, waktu harus menyempatkan satu waktu yang memang khusus. Ya. Tapi niatnya juga jangan aneh-aneh kita ya. Tadabur alam. Cuman ini kan ada, cuman kita meyakini ya. Yakin, fakta berarti ya, betul. Dulu itu gue iblis ini ya, betul kan? Itu ingin membuktikan di sini dulu ada batu yang D katanya besar. Hmm. Tapi batunya hilang. Setelah disuruh-suri tempatnya. Batunya hilang. Ada ciri-cirinya itu pohon-pohonnya gede banget. Pohonnya ada, batunya hilang. Tapi pohonnya ada, batunya agak kelihatan. Mungkin kemana itu alam ya. Itulah kelebihan. Kedua, poin. Alhamdulillah ya kasepuhan dan kru semuanya. Selasa dan Sabtu nggak boleh kesini. Kita alhamdulillah ada ridho dari Allah. Selamat. Yuk, kita pulang. Bismillah. Atai, tasnya. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pulang. Mungkin kita waktunya udah mepet, tidak kondusif ya. Iya, kondusif karena apanya? Udah gelap. Paling ini baru jam 4 lah, kurang jam 4 ini. Cuman kita takutnya faktor X yaitu turunnya hujan apalagi ini. Secara dohir hujan dan gelap ya di hutan gini, terus secara ya, mistis takut kita. Kita jangan cari masalah. Iya. Kita enggak mau juga berantem dengan yang buat apa ngerebutin yang gitu-gitu ya. Betul enggak? Berantem dengan gue iblis sih ngapain juga gitu. Penting membuktikan bahwa gue iblis ini kan ada, betul enggak, Kang Jo? Iya. Luar biasa. Masyaallah. Orang apa itu yang menyampaikan kesinya juga dia sampai ditampun. Ah, itu. Masyaallah, masyaallah. Ada. Ya, teman-teman. Mitos batu besar di sini. Satu, mitosnya batu besar dan pohon besar, batunya tidak ada, ya, betul? Menghilang itu. Pohonnya ada. Pohonnya itu kalau berempat begini, dipeluk tuh nggak ketemu saking gedenya itu ya. Siap. Saking sugesti ya mungkin ya, kalau secara ini sugesti dan dimitoskan sehingga ya gue iblis ini ya begitu gitu. Barusan penunjuk jalan ke sini orang sininya ya, ya, sampai kalau tidak di tanda kutip di ini doain ya hampir muntah-muntah. Makanya kita ambil kesimpulan, kita pulang aja. Jangan cari masalah ya.
kita ngapain juga berantem sama iblis ini. Penting kan kita niatnya juga tafakur alam, tafakur alam untuk mengenal apa itu buatan Allah, ciptaan Allah yang sangat indah di hutan gini. Tapi untuk hal-hal aneh kita enggak. Kita intinya adalah mencari fakta bahwa di sini mitosnya betul, kan begitu? Iya. Ternyata kita telusur ke hutan ini, faktanya adalah betul. Jadi hati-hati mau ke hutan sini, di situ ada pohon besar, secara mistis berdoa dulu kepada Allah. Secara dohiriah memang hutan gitu. Jadi bahaya gitu. Bisa ini masih siang tapi udah gelap gini gitu. Di kamera kelihatan terang tapi faktanya gelap. Dalam artian ya, hutan alami. Seperti halnya mau maghrib gitu. Saking alaminya itu. Perjalanan itu kan baru mau masuk ya. Ya. Baru mau masuk gitu. Baru apalagi ke sana kok tembus ke Gunung Bedil, ke mana lagi? Hulu Wiliang apalagi gitu. Ke hutan Cicalengka itu. Kita kan baru pintu gerbang gitu. Ada pesan, hati-hati kalau jangan niru ya. Kalau challenger tantangan gini-gini jangan niru. Kecuali yang sama memang punya tanda kutip keahlian ya. Keahlian untuk mendaki gunung, keahlian mapayu hutan. Kalau orang-orang biasa yang pernah ke kebun jangan, nanti bahaya. Jadi hati-hati. Yang kedua dari sisi mistis sangatlah berbahaya kalau kita tanda kutip tidak punya apa-apa gitu. Jadi harus banyak berdoa kepada Allah. Yuk, bismillah, come on.